Halo teman-teman, balik lagi dengan Yui, bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal coba 3 custom ROM di Asus Max Pro M2 ya. Jadi di sini ada satu Kang OS ya, baru Octopus OS, Trail Snapseed OS. Dan kali ini kita bakal menguji ketiga OS ini, siapa yang lebih bagus dan siapa lebih baik ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita coba langsung dari booting. Kayaknya nggak terlalu jauh ya bedanya, cuma beberapa detik aja. Oke, berikut adalah perbedaan RAM dan ROM pada setiap OS ya. Selanjutnya kita akan coba multitasking ya. Jadi kita akan buka random aja aplikasinya ini secara cepat ya. Dan kita lihat berapa RAM-nya yang sisa kalau semuanya dibuka. Oke, dan sekarang kita uji AnTuTu-nya. Ini dengan dicepatkan 3 kali lipat ya daripada yang aslinya.
selanjutnya adalah trolling. Ya, kalau kamu pengguna HP ini biasanya bisa ngerasakan kalau ini sering trolling ya. Soalnya memang chipset yang dipakai yaitu 660 ini banyak sekali trouble di trolling ini. Jadi dia kurang stabil, makanya diciptakan 636 yang bikin stabilan dari arsitektur dia juga ya. Rata-rata kalau lihat trolling setelah 5 menit baru terjadi trollingnya, dan ini video dipercepat 4 kali lipat. Oke, jadi bisa dilihat dalam room banyak sekali trollingnya. Tapi untuk membuktikannya ya, kita akan coba satu-satu roomnya ini dan mencoba menjalankan game-game HD ya. Untuk video selanjutnya mungkin itu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa, bye-bye.